lampu merah simpang Pocut Baren. Kalau belok ke kiri ke Kampung Keramat, lurus terus ke Kampung Laksana. Jadi kita belok ke kanan ya. Halo guys, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, pagi ini saya mau riding santai naik motor keliling kota Banda Aceh ya. Sekalian saya ajak kawan-kawan melihat-lihat bagaimana suasana kota Banda Aceh di pagi hari ini. Oke, ayo, let's go. Lampu merah bundaran simpang 5 guys. Nah, ini adalah salah satu pusat kota Banda Aceh ya. Nah, di sebelah kiri kita ada Sujuya Mall, salah satu supermarket yang ada di kota Banda Aceh. Nah, kalau yang ini adalah jembatan Pantai Perak. Nah, di sebelah kanan bisa kita lihat Masjid Raya Baitur Rahman guys. Nah, di depan kita ini ada lampu merah simpang Kodim. Kalau belok ke kanan ke Masjid Raya, kalau lurus terus ke pendopo, jadi kita belok ke kiri.
Nah, di depan kita ini ada dua jalur ya. Kalau kita ambil jalur ke kanan, itu akan naik ke flyover Simpang Surabaya. Jadi kita ambil jalur yang kiri ya. Nah, di depan ada lampu merah Simpang Surabaya. Kalau belok ke kanan ke arah Bato, kalau lurus terus ke arah Lumbata. Jadi kita beloknya ke kiri ya, guys. Nah, yang kita lewati ini adalah jembatan Brawe. Nah, di sebelah kanan ada Matahari Mall, salah satu supermarket yang ada di Kota Banda Aceh juga. Nah, yang di depan kita ini adalah lampu merah simpang Jambo Tape. Kalau belok ke kiri ke arah bundaran simpang 5, kalau lurus terus ke arah Syekh Kuala. Jadi kita beloknya ke kanan ya, guys. Nah, di depan kita ini adalah lampu merah simpang Lamprit.
kalau kita belok ke kanan ke arah Stadion Lampinang, kalau belok ke kiri itu ke arah Taman Sri Ratu Sabyatudin. Jadi kita lurus saja ya guys. Nah, yang di sebelah kiri kita ini adalah kantor gubernur Provinsi Aceh ya. Nah, ini yang di sebelah kiri. Sebelah kiri ada SPBU Lingke guys. Nah, yang di sebelah kiri kita ini adalah Polda Aceh. Nah, ini dia Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh. Nah, di depan kita ini ada sebuah tugu, namanya Tugu Pena. Biasa kami sebut dengan Bundaran Simpang Mesra. Ini saya tidak tahu kenapa disebut Simpang Mesra. Kawan-kawan ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kita belok ke kiri itu ke arah Kurung Raya. Kalau belok ke kanan itu ke arah Darussalam. Jadi kita putar balik arah aja ya. Nah, ini kita balik ke Kota Banda Aceh. Saya tutup videonya sampai di sini saja ya guys. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton dari awal. Jangan lupa subscribe channel saya dan nantikan video-video saya yang lain di rute yang lain. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.